setan genderwo. Alas wingit Bandung Rejo. Nyawa sirno. Siap burung. Pak. Bapak. Ah, ya ampun. Gusti. Iya ya, Bu. Sebentar toh. Iki aku wis rapi iki. Buru toh, Pak. Engko keburu siang. Rezekine iku lho dipatok ayam. Tenang toh. Sing sabar gitu lho, sabar. Ayam makan rezeki kita. Mbah, habis-habis tak goreng ayam itu terus tak pangan. Mbak udah tau, kamu tuh lo pagi-pagi udah manyun gini, hilang cantiknya. Ih, kuyunai bapak, wangsulan wae. Yo rata iya. Dah yuk, berangkat. Yo. Keburu siang lo. Pak. Apa meneh? Iki lo. Yuk. Yo. Wes. Dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi Pak. Ya. Wah, selamat pagi Pak Kades. Monggo, monggo. Jeng, jeng, atau satu Pak Kades. Iya. Silakan. Nanti, Pak. Pak Kades. Salam hormat Pak Kades dari saya. Saya. Aku ngefans banget lo karo Pak Kades. Jo. Monggo, Pak Kades. Jo, Pak Kades. Duluan, Ger. Yuk. Wah, Pak Kades. Monggo, monggo. Semoga tanaman kita juga bisa panen yang banyak. Alhamdulillah, amin. Amin. Mas Sarwi. Iya, Pak. Bentar lagi kita itu kan mau panen, iya toh? Lah iya. Saya itu mau beli motor anyar. Nah, kalau sampean piye? Alah, motor apa, Pak? Saya itu malah mau bayar utangku di rentenir itu. Rentenir? Lah iya. Oh, Pak Sarwi, Pak Jo. Pak Kades. Pak, Pak Kades tidak, Pak. Atas-atas, Pak. Hati-hati, Pak. Lah ya itu tadi, Pak Sarwi. Motor yang mau saya beli itu yang ada koplingnya itu tadi. Yang kayak itu tadi, toh. Tapi, mereka aku lali ya, Pak. Apalagi aku. Lah terus, utangmu sama rentenir yang kejam gue, Pak? Saya itu mumet, Pak. Lah kok mumet? Bunganya itu loh. Orang rampung-rampung, Pak. Wah, ayo jelas kalau telat. Bunga itu sudah dihitung. Makanya kalau kita itu besok lunas, panennya bagus, lunasi saja utang itu. Saya juga mau beli motor singanya loh, Pak. Biar rendah-rendah. Ayem tentrem ing desane Pak Tani. Pagi Pak Fadli. Ah, sedang siram-siram tanaman ya. Pagi juga, Butar. Enggak, ini lagi latihan nyanyi. Oh, nyanyi. Atas mendung ya, Pak. Butar mau ke lahan juga? Enggak, saya mau lihat-lihat anak saya. Oh, mau lihat anaknya. Ya kalau begitu saya doakan ya Butar, mudah-mudahan anak Butar sehat. Iki Pak Fadli, lucu ya. Kenapa enggak jadi petani saja toh, Pak? Loh. Bercanda, Pak. Maaf, enggak boleh marah. Masih pagi iki lho. Nanti tanamannya itu kena penyakit. Mari. Ya, Pak. Ya, nggih. Lambene Butar itu yang bikin penyakit. Pak Fadli, pagi Pak. Pak Fadli.
Apa? Kowe yang ngejar aku apa? Apa tau ngomong lagi? Ah, sembuh. Kira jelas kok. Ora jelas? Angel kayak gini. Oh, angel. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Anakku, kamu harus kuat ya nak. Jangan takut untuk berkembang dan berharaplah untuk selalu terus bertumbuh agar seluruh kehidupan ini selalu terjaga dengan baik nak. Oke, oke. Pun. Sopo? Assalamualaikum. Iya. Iya. Bu. Iya. Waalaikumsalam, Pak. Kamu ini kok lama banget, kenapa toh? Adem ning jowo iki. Bapak iki. Apa? Aku kira sopo? Wedeni lho. Tak kira cuma warga-warga saja yang takut sama kamu. Enggak tahunya kamu juga penakut toh. Guyon ae Bapak. Iku lho, Pak. Jam segini baru pulang. Dari mana sih? Dari tempatnya Pak Kades. Hah? Tempatnya Pak Kades. Nang omah Pak Kades. Iya. Ono apa, Pak? Urusan negara.